kantor kita suasananya kayak kos-kosan jam 10 malam nih. Remeng-remeng gini. Tapi ini komandan bener-bener kelewatan deh. Iya deh. Masa kita harus 5 menit sekali matiin lampu? Parah banget. Nih makanya nih kita pakein aja nih. Nih pakai senter nih bisa biar bisa agak terang tuh. Tapi ada tau senter yang bikin tenggelam. Senter apaan? Danau Senter. Danau Senter! Mau main jet ski lo? Sono. Lo siapa tadi senter? Belum ada bu. Punten A, mau villa yang kamar 2 apa 1? Aduh maaf ya, Esti ya, aku tadi jemput kamu kan pakai motor, jadi bikin rambut kamu agak berantakan. Maaf ya. Udah lu. Gak apa-apa, cuma perintahkan dikit doang kok, gak apa-apa. Gak apa-apa, tapi perjalanannya tuh agak, apa ya, sedikit-sedikit kayak berhenti-berhenti apa sih, kenapa ya? Ngerem mendadak. Iya. Ya aku sengaja tadi di motor ngerem mendadak terus. Kenapa? Soalnya kan aku sayang sama kamu juga mendadak. Oh. Gembel. Gila lu punya. Gua punya. Ada. Gua tuh kayak enggak habis pikir banget gitu ya kayak waktu dulu gue sama Andika, ya. Hesti tuh support banget sama Andika aja karena lagi ngejar-ngejar Wendy, ya kan? Sekarang gue udah enggak sama Andika, enggak dapat Wendy, ngejar Andika. Hesti, hobi tuh berteman, bukan ngambil bekas teman. Wow. Aku udah bilang, aku memang suka yang recycle. Dia suka recycle bin sih dia. Recycle dulu. Tapi kan oh iya, jadi aku pengen nanya, waktu dulu kan kalau kemana-mana kamu selalu waktu pacaran sama Kiki, waktu dulu ya. Itu waktu pacaran sama Kiki emang suka ngerem-ngerem ngedadak gitu kalau lagi nganterin Kiki. Oh enggak, aku waktu dulu pacaran sama Kiki, Kiki duduknya enggak di belakang. Di mana? Dia di pangku di depan. Itu antara dua ya, kalau enggak anak kecil habis mandi sama anjing. Beda. Kayak gitu kan? Dulu waktu sama gue baik-baikin gue. Pas udah gak sama gue dijelek-jelekin. Muka lo emang perfect, tapi kelakuan lo brengsek. Brengsek gimana sih? Berarti ini lampu abis diganti. Oh iya ya, kok gelap-gelap aja. Ini katanya lagi efisiensi AP tuh. Efisiensi AP ya apa sih? Ini AC pasal nyala itu panas banget jalan di sini ya. Makin gak betah ya. Gue itu loh kayak hati kali lagi panas. Astaga. Gini ya. Sorry banget nih kalau kalian ngerasa gue tuh masih cemburu gitu ya kan. Karena orang tua gitu selalu ngajarin kalau punya mainan yang udah gak kepake harus dikasih ke orang yang gak beruntung.